Momen Lebaran selalu identik dengan hidangan serta kue kering. Nah, jika Anda belum sempat mencari hampers untuk diberikan kepada keluarga atau rekan Anda, salah satu home industry menyediakan beragam kue kering yang cocok dijadikan untuk hampers. Pemirsa, Lebaran yang selalu identik dengan memberikan hampers berupa ketupat serta lauk-pauknya atau kue kering. Jika Anda sempat terlupa memberikan hampers kepada sanak keluarga, salah satu home industry di Tangerang, Banten menyediakan beragam kue kering. Sebanyak 50 macam varian kue selalu ada dengan rasa yang sangat otentik. Meski semua bahan baku pembuatan kue naik, tetapi di tempat ini selalu memberikan rasa yang luar biasa dan tidak pernah mengecewakan. Tak hanya itu, di sini juga selalu kebanjiran pesanan saat Lebaran tiba. Nuni Cookies ini dari tahun 96, awalnya itu usaha nenek, terus turun ke ibu, lalu turun ke saya. Kalau best seller kita sih ada sagu keju, kastengel, nastar keju, sama gutai mede. Untuk harga yang dijual kisaran Rp80.000 hingga Rp100.000 per toples. Selain itu, di tempat ini juga menyediakan jasa pembuatan hampers sesuai dengan keinginan pelanggan. Dari Jakarta, Syahreza Zansky, Yudi Permana, iNews melaporkan.